Nontonnya malam atau pagi atau siang atau sore. Nah sekarang opening dulu sih. Halo guys, welcome back to my channel. Udah video sabar. Sorry guys, suaranya agak pelan. Sorry guys, suara agak pelan. Jadi guys, sekarang aku berada di dalam kapal. Nah sekarang tujuan aku itu mau ke Labuan Bajo dari Surabaya. Nah sekarang itu jam 2:30. Sekarang kita mau menuju kapal, nggak tahu ya kapan berangkatnya, yang apa mungkin jam 3 atau lebih. Jadi kapal mau menuju ke Bima sama ke Labuan Bajo. Nah guys, jadi aku mau cerita sedikit untuk biaya penyeberangannya. Jadi untuk tiket itu, tiket nyebrang itu kurang lebih 1 juta sama orang, sama motor, sama antigen. Jadi dibutuhkan juga antigen sama antigen sama surat vaksin ya. Buat kalian tetap pantau perjalanan aku itu selama 35 jam. 35 jam di lautan cuy. Berarti satu hari yang lebih toh. Apa mungkin ya hitungannya satu hari, dua hari, satu malam. Iya gak sih? Pokoknya 35 jam. Dan aku bakalan nyender di Labuan Bajo guys. Nah jadi nanti kalian ikutin sedikit vlog aku selama di kapal, kita ngapain aja. Dan satu lagi guys, aku kasih nampak kalian, di sini nggak ada tempat tidur ya, beda sama kayak kapal yang kita kemarin dari Labuan Bajo itu, dari Lombok ke Surabaya. Nah jadi itu kapalnya cuma nyediain kayak lesehan kayak gitu. Nah aku lagi makan Indomie guys. Nah, lesehan gini, jadi kalau kita mau sewa tiket, ini beli tiket ya, tiket ini harganya 10.000 sih tadi aku belinya. Nah ini barang-barang taruh di sini semua. Untung aku ada bantal kecil cuy. Di persiapan semua. Guys. Aku makan dulu ya. Nanti kita lihat keadaan di luar. Apa nanti pagi atau nanti bangun tidur aku. Karena aku udah cerita ke kalian. Dan hari ini hari yang sangat melelahkan cuy. Halo guys, selamat siang. Aduh, kita dapat nasi guys. Jadi kemarin aku kehilangan tiket kupon nasi guys. Tapi tadi aku udah bilang bahwa kupon aku hilang, tapi tetap dikasih makan. Thank you buat abang-abang kapal. Guys, ini kita masih perjalanan. Tadi kita dapat sinyal karena kita berdekatan dengan Dompu ya. Nah sekarang untuk nyampe ke Bima itu kita mungkin sore ya. Sore kapal nyandar di Bima, terus lanjut lagi ke Labuan Bajo guys. Jadi kita makan dulu, kalian mulai nggak sarapan di dalam kapal apa? Ini sarapan pagi ya. Telur sama ini apa ya? Pecel gitu ya. Pecel, nasi sama kuah. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Dan sikon di kapal ya. Kalau tadi pagi guys ada banyak lumba-lumba tuh di sini nih. Kalau pagi, ini sekarang jam berapa ya? Aduh. Sekarang jam 8. Iya, karena sarapan pagi. Ini tiket aku. Cuma bukan yang kupon nasi guys. Yang kupon nasi aku nggak tahu kemana aja. Sumpah. Ini yang tiket pesawatnya nih. Oh, tiket pesawat, tiket kapal. Aduh. Oh, guys, aku makan dulu ya. Halo guys. Guys, selamat siang. Ini sekarang kita mau nyandar di Bima. Di Bima. Cuma aku gak turun di Bima karena aku langsung ke Labuan Bajo guys. Nah, ini kapal mau singgah di Bima. Ayo. Kita lihat sikon. Ikut kakak-kakak di sana. Kakak-kakak dari Rute. Tadi aku nongkrong sama mereka, guys. Aduh.
atas cuy, Bima. Ada pemandangan tuh. Oh iya, anjir, gue baru naik ke atas cuy. Baru dari kemarin. Oh iya. Wah, sorry, enak kak di sini guys. Sorry yo. Ya di. Itu guys, Bima tuh. Itu Bima. Wah, lembu adi. Cuy, di sini gersang. Kita udah selesai update Insta story, udah selesai. Kita mau turun lagi lah. Panas banget cuy di sini, sumpah. Gua enggak bohong. Ini bersama teman-teman dari Ruteng, kakak-kakak. Aduh. Sumpah, bre, panas banget. Yuk lah, turun lagi. Panas banget, Kak. Panas banget, turun lagi. Iyo. Panas. Pokoknya guys, jangan lupa update. Jadi gil nih suasana kita di kapal. Nggak tahu udah berapa jam di kapal. Udah masuk 30 jam kali ya. Udah sehari lebih tuh aku di kapal nih. Aduh guys, panas. Ginilah di kapal dari kemarin. Kerjaan aku tidur main game gitu aja udah kerjaan. Aduh, panas sekali cuy guys. Jadi sekarang kita masih nunggu muatan turun. Itu mobil-mobil udah turun. Nah ini dia, kita masih nunggu cuy. Tapi aduh, mungkin kita masih sekitaran 2 jam lagi nih di kota Bima. Halo teman-teman Bima semua, maaf nggak bisa singgah dulu, nanti pulang kayaknya kita bakalan singgah cuy. Lembu Adi. Masih nunggu. Hati-hati om. Guys, welcome to Labuan Bajo. Alhamdulillah kita udah nyampe Labuan Bajo nih. Aku lagi nungguin mobil-mobil keluar karena Vespa aku paling dalam guys. Dan anak-anak udah nungguin di bawah. Yuhu. Itu ada anak Medan, ada anak Padang, ada anak Aceh juga, ada anak Labuan Bajo, lengkap semua guys udah pada nunggu. Dan kita tunggu mobil-mobil keluar, baru kita yang keluar guys. Wah, gila, rindu aku sama Labuan Bajo cuy. Jos banget ya Labuan Bajo. Anjir. Aduh guys, oke. Kita bakalan ngadain ngikut trip besok. Kita mau main-main pantai. Labuan Bajo. Aduh, ini kita mau riding tipis nih sebelum trip ya.
Santorini, Santorini, Santorini.